Selamat datang di Desa Sepempang. Desa Sepempang terletak di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Desa Sepempang merupakan salah satu dari 3 desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Desa Sepempang memiliki luas wilayah mencapai 56,72 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 1.865 jiwa dan 543 kepala keluarga. Secara topografi, Desa Sepempang merupakan daerah pesisir dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut dengan suhu antara 25 sampai dengan 50 derajat Celcius. Desa Sepempang terdiri dari 2 dusun, 3 RW, dan 9 RT. Sebagai desa di wilayah pesisir, Desa Sepempang memiliki potensi besar di bidang perikanan dan pariwisata, serta sektor pertanian juga menjadi sumber daya alam yang dimiliki Desa Sepempang. Dalam menyukseskan segala program desa yang telah direncanakan, pihak Desa Sepempang dibantu beberapa kelembagaan desa seperti BPD, LNPD, dan organisasi kepemudaan serta lainnya yang ada di Desa Sepempang guna tercapainya program desa yang bersih dan transparan. Pada tahun 2020, jumlah pendapatan Desa Sepempang mencapai 2.093.573.340 rupiah. Desa Sepempang memiliki berbagai macam sarana dan prasarana fasilitas umum desa, mulai dari sekolah dasar, taman kanak-kanak, gedung PAUD dan MDA, sarana ibadah masjid dan surau, sarana kesehatan masyarakat desa, perpustakaan desa, pelabuhan nelayan, jalan raya dan jalan desa, sarana olahraga desa, sarana air bersih, balai desa, listrik hingga jaringan telekomunikasi. Di bidang peningkatan ekonomi, Desa Sepempang memiliki beberapa sektor unggulan yang menjadi mata pencaharian masyarakat desa, seperti sektor perikanan, sektor pertanian, seperti kelapa dan cengkeh, hingga sektor pariwisata desa yang memiliki pesona yang amat mengagumkan yang selalu menjadi tujuan utama wisatawan di Kabupaten Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Sepempang. Sepempang adalah desa pesisir yang berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Desa Sepempang merupakan salah satu dari 3 desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur dengan jarak lebih kurang 7 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Sebagai desa yang berada di pesisir di Pulau Bunguran, Desa Sepempang memiliki banyak sekali sektor unggulan yang perlu dikembangkan dan dikenal seperti sektor perikanan, sektor pertanian, hingga sektor pariwisata yang cukup membanggakan yang dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat dengan luas wilayah yang mencapai 56,72 km persegi, jumlah penduduk 1.865 jiwa yang terdiri dari 543 kepala keluarga. Dalam setiap tahunnya, Desa Sepempang selalu berupaya memajukan desa baik dari segi pembangunan maupun di segi pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Sepempang.